Welcome back lagi sama gue di YS Channel ya gak? Sorry agak berantakan, gue kemarin lagi sedikit rada pusing jadi gak sempat bikin video. Tapi ini gue mau lanjut recap yang kemarin gue dapat. Masih seputar orderan GoFood ya. Dimana ada satu toko yang juga jadi korban. Di sini gue bilang toko atau merchant, karena nggak semuanya si merchant yang dijadikan tempat target operasi untuk orderan fiktif itu juga istilahnya menjadi pelaku ya. Sebenarnya mereka juga terkadang jadi korban dari si pelaku order fiktif itu. Jadi nggak semua dari mereka tahu bahwa order yang istilahnya orang datang itu ya itu order dari orang bener. Terkadang juga ada oknum yang ngebuat ya jadi sama-sama rugi. Oh, ini. Misi. Gojek, Ibu. Kok nggak ada namanya, Bu, tokonya? Iya, kalau yang udah biasa jadi agak susah. Baru pertama dapat sini. Iya, Ibu. 6699. 6699, Ibu ya. Ya. Saya tadi kebablasan. Soalnya biasanya ada pelangnya nih, kok tumben nggak ada pelangnya. Ya. 6699, struknya mana ya, Bu? Nggak ada. Notanya aja, Bu. Takutnya kalau fiktif saya nggak bisa ngeklaim. Buat jaga-jaga aja. Soalnya lagi banyak yang ajaib, Bu, sekarang. Teman-teman udah pada kena beberapa. Saya waktu itu pas belum puasa, Pak Mas, itu. Jadi satu orang order ke sini 3 orderan, beda-beda. Ajaib semua. Yang satu udah di pick up lagi, kasian banget. Pas yang habis pick up baru keluar, yang satu, yang kedua masuk, saya bilang, "Pak, cek dulu deh, ini sama orang yang barusan," gitu. Terus dicek di telepon, alasannya saya nggak ada duit, nggak bisa dibatalin aja gitu. Berarti kan dia iseng kalau gitu. Kemungkinan besarnya iseng atau nantinya modus yang itu, Bu. Mas, isiin GoPay dong atau gimana. Akhirnya kan untung yang pertama itu belum jauh, ini dibalikin lagi ke sini. Cuman kasihan juga ya, itu 3 orang soalnya. Cuman itu apa namanya, durasinya cuman berapa menit itu? Biasanya iseng, Bu, kalau enggak emang niat. Makanya kalau ada notanya gini, satu kan biar ya kalau gimana-gimana ya, Bu ya. Kalau di Gojek sih kalau emang kenapa-napa, kalau ada nota aslinya, kalau nyampe orang yang nggak jelas pun kita bisa kasih ke panti asuhan sih, Bu. Di foto dulu, Bu. Oh, di foto. Iya, kita bisa kasih ke panti, nanti diganti sama Gojeknya. Oh, gitu. Kalau yang saya tahu, makanya ya buat jaga-jaga sih. Saya selalu minta nota. Itu kejadian sama teman-teman, Bu, udah banyak banget, Bu. Ini jangan miring ya. Ini apa sih, Bu? Waduh. Oh, oke. Okay. Jangan, Bu, bahaya. Mending tenteng. Oh, iya. Pelan-pelan. Ini buat masnya. Aduh, jadi enak. Makasih, Bu. Iya. HP-nya. Iya. Ini harus dihati-hati kalau bawa yang kayak gini nih. Iya, yang penting jangan miring posisi. Heeh, mending saya sedikit akrobat, Bu, tangan satu. Pelan-pelan. Iya, jalannya pelan aja. Soalnya kalau ini rada miring dikit nggak boleh dia. Iya, biasanya nempel ke ini. Wah, nempel buyar, Bu. Ah, ini taruh di sini aja, nggak bakal jatuh dia. Tapi emang lagi musim kok, Bu, sekarang, Bu. Saya sih kejadian baru ngalamin sekali doang itu pas bulan, pas mau itu lebaran lagi, 2 hari mau lebaran, kasian banget itu. Wah, sekarang mau banyak, Bu, udah kondisi begini orang pada dikerjain. Temen yang saya ngeliat di cerita-cerita kalau yang di grup itu ada yang kena 400, ada yang kena GoPay. Akhirnya waktu itu sempat katanya toko ini katanya sempat viral katanya di grup itu grup Old Gojek katanya jangan ngambil orderan ke sini. Pada takut ngambil orderan ke sini tuh 2 hari. Sebenarnya sih gara-gara apa nih, Bu ya? Itu. Ya bukan gara-gara ibunya sebenarnya. Iya, cuma yang konsumennya kadang ajaib. Waktu itu
driver yang biasa saya kenal gitu. Wah, semuanya Bu, rata-rata Bu. Kemarin katanya saya mau ambil komputer ke sini dilarang sama teman saya. Kenapa? Kemarin viral katanya 2 hari ini toko ini. Ah, itu mah biasa Bu, karena kan bukan niat dari tokonya sebenarnya. Ya, karena itu orang oknum biasanya, kadang tokonya suka yang ngeselin. Jadi ketempuhan Bu. Ayo Bu, Pak, jalan dulu pelan-pelan. Bawa barang perawan ini. Ayo, mari Bu. Tahu kan? Dan jadinya kita akrobat. Nah, tapi ada beberapa kesalahan juga yang dilakukan oleh si merchant yang ini menjadi, kalau gue bilang ya nggak ada salahnya sih tugas kita buat ngajarin mereka, sama preventif juga buat temen-temen. Buat yang dapat order GoFood, jangan lupa buat selalu minta nota. Kalau yang makanannya bisa dibalikin, itu nggak masalah. Tapi kalau yang makanannya nggak bisa dibalikin tanpa adanya nota, atau pas lagi tokonya tutup lo nggak bisa balikin tuh makanan, gue rasa sih jadinya masalah ya. Tapi kalau Gojek sih sudah mengcover untuk hal tersebut. Jadi it's okay. Yang penting ada notanya dan ada bukti pembelian, nanti tinggal dilaporkan ke menu darurat atau pesan bantuan. Tapi gua pun sendiri belum pernah ngalamin, tapi buat yang udah pernah ngalamin bisa komen di bawah. Kalau gua nggak salah itu diberikan kepada panti asuhan, terus kita foto dan nanti untuk total biaya beserta ongkosnya nanti akan ditransfer via GoPay. Nah, terlepas dari itu, buat yang dapat fiktifan atau gimana, tolong jangan di blast atau diomongin, wah toko ini gini, wah toko ini gini. Kasian tokonya, karena tokonya juga tanda kutipnya kita nggak tahu gitu loh. Apakah mereka ikut-ikutan, tapi rata-rata sih toko itu jadi korban. Yang gua tahu ya. Jadi ya sama-sama korban. Jadi daripada gimana-gimana, mending sama-sama berpikir logis. So, jadi sekian informasi yang bisa gue berikan hari ini mengenai, ya tanda kutipnya, tukang tipu ya. Nanti gue bakal uploadin satu video lagi soal yang kemarin. Jadi berkaitan soal GoFood dulu ya, karena gue lagi gak tahu gue pengen bahas apa, tapi pas dapet aja gitu loh konten soal GoFood, dan emang gue lagi mencoba mencari peruntungan juga di situ. So, kita ketemu lagi di next video. Thank you for watching. Don't forget to hit like, subscribe, and share kalau emang lo seneng sama video ini. Tapi kalau enggak, tolong ya jangan di dislike banget. Namanya juga sekedar memberikan informasi. Suka atau tidak itu, ya gimana ya? Depends lah ya, tergantung. Semoga aja berguna. Tapi kalau nggak berguna ya nggak apa-apa. Thank you for watching. Gua cabut dulu. Kita ketemu lagi di next video. Bye-bye. So, jadi sekian informasi yang bisa gua berikan hari ini mengenai, ya tanda kutipnya, tukang tipu ya. Nanti gua bakal uploadin satu video lagi soal yang kemarin. Jadi berkaitan soal GoFood dulu ya, karena gue lagi gak tahu gue pengen bahas apa, tapi pas dapet aja gitu loh konten soal GoFood, dan emang gue lagi mencoba mencari peruntungan juga di situ. So, kita ketemu lagi di next video. Thank you for watching. Don't forget to hit like, subscribe, and share kalau emang lo seneng sama video ini. Tapi kalau enggak, tolong ya jangan di dislike banget. Namanya juga sekedar memberikan informasi. Suka atau tidak itu, ya gimana ya? Depends lah ya, tergantung. Semoga aja berguna. Tapi kalau nggak berguna ya nggak apa-apa. Thank you for watching. Gua cabut dulu. Kita ketemu lagi di next video. Bye-bye.